Assalamualaikum, anda sedang menonton H Live bersama saya Hafni Sahad, dan sebelum kita mulakan H Live untuk hari ini, saya ingin meminta anda semua untuk sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Yusri bin Edu atau lebih dikenali sebagai Pak Yus Jambu. Al-Fatihah. Baiklah Pak Yus, Allahyarham Pak Yus mengembuskan nafas terakhir akibat sesak nafas di hospital Selayang kira-kira pukul 12:30 malam tadi, dan menurut tauqi arwah mengalami sesak nafas selepas selesai menjayakan konsert Raja Band di dataran mereka, dan jenazahnya akan dikemukakan di kampungnya di Perlis selepas solat Zuhur. Apapun, kami daripada tim H Live ingin mendoakan semoga segalanya dipermudahkan dan semoga ruhnya dicucuri rahmat. Kalau kita cakap mengenai Raja Lawak, Maharaja Lawak Mega, nama ini cukup sinonim. Yusri bin Edu atau lebih dikenali Pak Yus Jambu telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 12:30 pagi Isnin di Hospital Selayang. Meninggal dunia akibat sesak nafas, dan jenazahnya akan dikebumikan di kampung halaman Perlis. Sebelum-sebelum ni ada tak beri kesan-kesan, tanda-tanda yang macam dia sebenarnya sakit tapi dia simpan, rahsiakan? Saya rasa dia simpan. Sebab depan kita memang dia tak ada tanda-tanda sakit ke macam apa. Tapi saya perasan dia termenung. Setiap kali meeting ke ataupun buat sembahyang sebelum persembahan dia termenung. Tapi kita tak pasti lah kan. Mungkin dia simpan, mungkinlah. Kalau dia ikut pada kata doktor tadi, dia lambat 5 minit ya. Kan lambat 5 minit pasal masa dia dah tarik nafas panjang tu dalam kereta, 5 minit dalam nak sampai hospital. Jadi masa tu lah. Kan. Kenangan bagi Tauke sendiri sebagai seorang yang paling rapat dengan Yus Jambu sendiri. Sebenarnya saya tak boleh cerita dah. Terlalu banyak. Tak apa, saya kena dulu. Saya dah kenal Pak Yus tahun 1997. Dah lama dah kan. Mana dia pergi pun memang saya dengan dia lah. Pak Yus pun mak pak dah tak ada kan anak. Yatim piatu. Ini memang satu kejutan yang sangat-sangat besar untuk industri tanah air ni. Sama semua pelawak semua, dan Mami sebagai yang tua, Mami rasa Mami kenal dia saat dia baru sangat dalam industri. Sampai sekarang dia seorang insan yang sangat baik. Dia seorang insan yang sentiasa tak pernah ada kerenah, tak pernah ada apa-apa masalah kalau bekerja dengan dia pun. Dilihat dari Dato' Atan banyak juga terlibat untuk menguruskan jenazah dia sendiri. Sebagai seorang kawan, sebagai seorang umat Islam, saya membantu apa yang patut, apa yang termampu dalam situasi sebegini. Saya doakan semoga arwah bersemadi dengan aman. Moga arwah, keluarga arwah yang di sebelah Perlis harap bersabar dan reda. Assalamualaikum.